kulit ayamnya. Hai teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku Mimin. Di video kali ini aku mau makan ini nasi lemak, ayam goreng, sambal terasi, bumbu rendang, petai mentah. Petai ini kecil-kecil ya teman-teman. Dan ada telur ceplok, ada daun selada, dan kali ini minumnya air black carrot. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya, jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya, doa dimulai. Doa selesai, sebelum makan kita minum dulu. Seger dan asam. Langsung aja karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari cip, mari icip-icip. Cobain ayamnya dulu ya. Wow. Sambalnya berlimpah banget. Cobain. Wow. Ayamnya tadi ini aku geprek, ayam gorengnya. Jadi ya seperti ayam geprek. Tapi ini nasi lemak. Endul banget. Sambalnya berlimpah. Dan ini petai. Petainya itu kecil-kecil. Karena udah kelamaan di kulkas ya, di peti ais kelamaan, jadi dia udah menciut. Sambalnya, kulit ayamnya, bumbu rendangnya endul. Yummy banget. Tidak lupa dengan sayur ya teman-teman. Tidak lupa dengan daun seladanya. Ada telur ceplok juga. Endul banget. Nasi lemak ini seperti nasi uduk ya teman-teman. Kalau kita bilangnya nasi uduk. Hmm.
terima kasih buat teman-teman yang udah singgah atau mampir ke channel ini. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. Kalian boleh komen di kolom komentar. Boleh request juga kalau mau lihat aku buat video apa lagi ya teman-teman. Aku tuh paling suka makan nasi dicampur-campur ya teman-teman. Campur sambal, campur kuah gulai. Kesannya lebih berasa makan macam-macam makan nasi Padang kalau campur-campur kayak gini. Minum dulu teman-teman. Seger banget. Bunyi-bunyi.
Seger banget. Oke, teman-teman, sudah habis, sudah beres, sudah kinclong macam biasa ya. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah nafsu makan kalian. Jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen, ataupun di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request komen di kolom komentar kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye.